Kalau you adalah competitor. Pinsan. Baik, lagi ya. Saya mahu cari kayu solid untuk buat kabinet lah. Apa kayu yang you ada? Okay, mari. Sekarang kita ada mari kayu yang maya sesuai untuk buat kabinet ni. Maya cantik. Ini dia. Akasnya, bot. Tebal dia adalah 15 cm. Lebar 4 kaki. Panjang 8 kaki. Ini kalau you buat kabinet lah, maya sesuai ni. Bos, ini tebal ada berapa? Barang yang sama, tapi kita ada dua size. 15 cm dengan 12 cm. Ha, dia nipis sikit lah. Atau berat sikit. Ha, banding dengan 15 cm. Ha, macam mana? Suka tak ini corak ni semua? Cantik. Tapi saya tak nak ada mata lah, bos. Saya nak grade A punya ada tak? Ha, baru saja sampai ni. 15 cm ni. Grade A ni kayu pine. Kita tengok ni. Ha, kita baru saja sampai kita main hot item. Pine board. Biasanya orang tengah pine, mesti ada mata mah. Tapi ini tak ada mata ni. Ini grade AA ni. Tengok dia rupa semua. Langsung taruh mata. Ha, macam mana? Kayu ni cun tak? Lawa kan? Ah, ini baru 6, bos. Yes. Tapi bos, saya carpenter lah. Ada special price sikit tak? Kalau you adalah carpenter, you kasi saya name card. Okay, kita akan special address kasi you punya. Okay bos, saya balik kira dulu. Nanti saya update bos. Boleh, tak ada masalah. Itu sajalah. Kalau you guys ada minat dua jenis kayu ini, kayu pan dan kayu kas ya, you boleh DM kat bawah lah. Jangan lupa like dan share sambil video lah. Terima kasih, jumpa lagi.